Dan amanah, amanah besar sekali, iaitunya ugamo. Nah, ugamo yang kita pegang amanah, ambil amanah daripada Allah Ta'ala. Lepas tu kita nak jalan, nak pegang molek tunai dengan secara penuh hati. Ini adalah amanah dengan secara umum. Lepas tu amanah hak pelik, iaitu tugas kita, harta benda kita, isteri kita, anak kita, harta benda kita, tu semua tu termasuk di dalam amanah belaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ayat 8 sampai 11 suratul mukminun. Masih lagi kita berada di dalam ayat-ayat awal di dalam suratul mukminun yang Allah Taala cerita hubungnya dengan sifat-sifat baik orang-orang mukmin, orang yang dimuliai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitunya orang yang khusyuk di dalam semaya, orang yang menjauhi diri daripada perbuatan lara yang tidak berfaedah, orang yang mengeluar zakat, orang yang menjaga kemaluan dia, nah, kecuali kepada isteri dia ataupun hambanya. Hamba tak ada dah sekarang ni. Lepas tu Allah ayat siapa-siapa yang melampaui batas, maknanya telajuk di dalam menjaga kehormatan itu lah, menjaga kiat hid yang manusia duk buat zina, liwat dan sebagainya. Maka pagi hari ini kita masuk di dalam ayat yang ke-8 suratul mukminun ni, yang Allah Taala firman wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Nah, ini kita kena jaga molek dan amanah. Amanah besar sekali, iaitunya ugamo. Nah, ugamo yang kita pegang amanah, ambil amanah daripada Allah Ta'ala. Lepas tu kita nak jalan, nak pegang molek tunai dengan secara penuh hati. Ini adalah amanah dengan secara umum. Lepas tu amanah hak pelik, iaitu tugas kita, harta benda kita, isteri kita, anak kita, harta benda kita, tu semua tu termasuk di dalam amanah belaka. Lepas tu janji, sekali lagi janji yang kita ada, janji gapo? Kita janji dengan Allah Ta'ala, kita janji sesama manusia. Ada gapo pasal terikat dengan masa, maka kita kena tunai, menjadi betul janji tu. Ia ada terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 101, yakni orang-orang yang berimeh, yang berjaya itu, nah, ialah mereka yang apabila diberikan memegang amanah, mereka tidak mengkhianatinya. Ini dengan secara umumlah. Nah, lepas tu, bahkan mereka akan menjaganya serta menyerahkannya kepada tuannya. Bila ada orang kirim barang apa, maka kita terus sapalah kepada tuan, jangan duk buka tengah jalan, jangan duk khobek tengok, jangan khianat amanah saat ni. Dan apa, apabila mereka berjanji, mereka tidak mencabulinya, maknanya tak lambat, bahkan mereka akan menepatinya, maknanya betul dengan janji. Kerana perbuatan khianat dan mencabuli janji itu ialah sifat orang-orang munafik, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca oleh kepada kita, iaitunya sifat munafik ni yang memang kita sudah pun baca seumur. Boleh kata ke orang hak reti bahasa Arab sikit-sikit boleh ingat hadis ni. Nabi cerita ayatul munafiqi thalathun,
tanda orang munafik tiga perkara hak kurang-kurang ni. Walaupun banyak lagi tapi hak jelas-jelas nampaknya tiga perkara, iaitu nya idza haddatha kadzaba, bila kecek dia bohong. Nah, ini sebab itulah kita jangan kecek bohong. Jangan kecek bohong. Setengah-setengah kampung dia panggil kecek pelawak. Kecek bohong. Kalau dia orang-orang Terengganu dia panggil kecek lebang. Nah, mu jangan lebang aku. Ha tu. Lebang-lebang tu artinya kecek bohong dan sebagainya. Jadi, nak ayat katanya, nak jangan kecek bohong. Orang ada selalu kecek bohong, dia tak ada amanah. Dia cium yong dengan amanah. Kali ni dia kecek bohong. Kali yang kedua dia kecek bohong pula. Maka bohong tu kadang-kadang makan pada dia sendiri. Orang capit gapo dia kecek bohong. Kadang-kadang dia tak ingat dah gapo dia ada kecek belum pada ni, tapi boleh lagi kecek semula. Orang berasa heret, eh gano dulu mu kecek lagu lain. Datang-datang berbelakang ni mu kecek lagu lain pula. Ha ni mula ni tanda orang munafik. Sebab tu kita jangan kecek bohong sama sekali. Kalau ada gapo-gapo kecek betul-betul. Kalau dah kita tak sigi, oyak atau tak sigi. Nak gi, oyak yo nak gi. Nak, boleh, boleh. Tak leh, tak leh. Lagu tu. Yo waliknya ni saya dengar wah demo royak ni cara nak kecek bohong dia. Orang bila janji gapo-gapo dengan kita, jangan nak turut wah ni sudahlah. Saya royak ni bukan ajar dak, tapi orang royak katanya yang tamu sekali kena royak katanya tak sedap rasa. Rana wei. Tak boleh pergi hari tu, tak rasa tak sedap rasa. Yang kedua tu, hello lagu-lagu mana jadi orang caya ke kita hak kita kecek bohong saat ni. Dalam cik witia dia kata kan dia kita nak kecek bohong orang cong cong ta dia kecek molek padahal kita bohong tengok mata dia orang capit midan ni dua perkara lebih kurang. Lepas tu beming gapo lagi tak tahu dah ha, tak apa tu orang kecek bohong. Allah nah kita jangan kecek bohong. Yang keduanya wa idza wa'ada akhlafa, ni tabiat orang munafik bila janji silap janji. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah maka dia khianat amanah. Ini sekurang-kurang. Lepas tu lain lagi banyak sifat munafik dah kita ngaji pagi hari Jumaat, baca hadis beberapa hadis dah. Ha, mari pula dalam ayat selepas pada tu, iaitu ayat yang ke-9, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Allah, Allah Taala mula dengan solat, akhir dengan solat, seguguh ayat di dalam awal suratul mukminun, iaitu nya gapo dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 102, yakni yang tetap mengerjakannya pada waktunya dengan cara yang sempurna. Nah, Qatadah yang katakan ala mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha, iaitunya semaya dalam waktu. Kalau bolehnya semaya awal-awal waktu dengan sempurnanya rokok sujud. Ni orang yang jaga sungguh semaya. Saya yakin katanya nak semaya saya rasa tak ada payah. Wallahu a'lam lah, ni bagi orang hak lekat dah semaya, nak semaya tak ada payah. Tapi nak jaga semaya, nak jadi molek tu payah. Apa boleh royak lagu ni? Nak semaya, mudah ya? Ambil air semaya, semaya. Kalau orang tanya, sudah tak lagi? Semaya tak lagi? Ha, sudah dah. Semaya dah. Tapi nak molek semaya tu, Masya Allah, bukan mudah. Terutamanya orang lelaki, nak jaga semaya, jadi jemu'uh, memang bukan mudah. Kalau dia hidup semaya jemu'uh, sungguh, penuh sejik eh. Penuh sejik lipah supangan semaya jemaat dah. Tapi dengan sebab ke apa? Sebab dia orang ya. Hak semaya sungguh-sungguh. Dan nampak katanya dia semaya. Cermat cara dia semaya. Mula daripada takbir sampai ke sukwi sana. Masya Allah. Molek dia semaya. Ni tak ada kira kan? Lelaki perempuan macam itulah belakang. Nak jadi molek semaya. Kalau kita tak jaga semaya, jangan duk harap katanya benda-benda lain, amalan lain kita nak pergi jaga molek. Ya semaya ni lah. Hak Nabi royak
Wiknati sutai belong pada nak mati, Nabi raya as-salah. Nabi sebut. Hak ni kalau kita kira orang-orang dia nak mati, benda hak yang kecek je, benda penting belaka. Nabi pun kecek benda penting. Yalah, as-salah. Nabi pesan. Takut-takut umat dia ni tinggal semaya. Allah nak. Orang yang jaga semaya, memelihara sembahyangnya, gapo lagi? Nabi raya dia. Ni saya baca dalam tafsir ni. Nabi katanya, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafizu ala al-wudu'i illa mu'min. Nabi kata, hendaklah kamu beristiqamah. Istiqamah maknanya betul boleh tak? Ataupun sokmo-sokmo sama-sama. Lepas tu jangan kamu belok dalam semaya. Jangan kamu mana? Tak molek baris dalam semaya ni. Kena betul, kena rapat. Wallahu a'lam lah. Lah ni sebab COVID ni, saya duk perhati baris kita tak ada rapat lagi. So, seolah-olah katanya supaya kita duk takut lagi. Duk takut tak, eh, COVID apa? Dah kita jarang semaya baru ni nak. Lepas tu lah ni, perapak dah. Maka, kita usaha. Jadi kalau dia nak perapak, perapak sungguh. Kalau dia nak sengih, we sengih sungguh. Ha gitu, jadi cacin lalu dah. Kalau perapak-perapak, tumik kita ataupun kaki kita dengan kaki orang tepi kita tu boleh jadi rapat. Lepas tu tumik kita, we ada di atas baris. We ada di baris. Tumik kita, barulah dia betul belaka. Orang kaki kecil, kaki besar, bila duduk di baris semua tu, dia betul habis. Tak ada kira budak orang tua. Nabi pun royak di dalam satu hadis, Nabi katanya, وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. Jangan kamu belok baris. Sebab hati-hati kamu, orang duduk semaya dalam sejik tu lah, kadang-kadang selisih lagi hati ni. Ni pucar daripada baris tak betul dalam semaya, siapakah hati selisih? Ha, ni betul, kena jadi, kalau nak perapak, kita perapak. Kalau dia nak sengih, ha, kita sengih belakang. Jadi nampak katanya, kita duduk ada lagi COVID. Tapi wallahualam lah, COVID duduk ada lagi dalam ni. Nak tengok pakak buka mes belakang, dah lah ni. Pakak buka belakang, makan nasi, gapo duduk sekali belakang. Nak, kalau nak kata pucar daripada orang Islam ni jadi COVID. Tapi saya tak ada letak lagi tu. Orang-orang kafe saya ada letak. Orang apa pasal jadi COVID banyak. Sebab apa? Kena buat orang zina, sokmo, minum arak, sokmo. Duduk pasal bab, pa, apa ni? Pub. Club. Hak pok-pok dia. Ya pok-pok dia pasal minum lah. Hak tu dah jadi. Dia jadi COVID banyak. Gitulah. Tapi kita jaga-jaga. Nah, jangan jadi peramat dah. Oh. Ha, inilah. Jaga-jaga lah waktu kita hidup bersama. Nabi rakyat lagi. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahawa seafdal, semolek-molek amalan kamu adalah semaya. Walan yuhafizu wala yuhafizu 'ala al-wudu' illa mu'min. Dan tidak ada orang yang boleh jaga apa? Ambil air semaya kecuali orang mukmin. Sebab tu orang mukmin kita, anak-anak orang ni, lelaki perempuan kalau boleh wuduk dalam air semaya sokmo. Wuduk dalam air semaya sokmo. Saya nak tubik kedai, saya kena ada air semaya. Saya ayak sungguh. Saya nak tubik kedai, bukan nak semaya dah. Ada air semaya. Wuduk dalam air semaya sokmo. Jangan kita tak ada air semaya. Itulah orang mukmin yang sebenar. Nabi ayak katanya sejata orang mukmin iaitu nya air semaya. Kita jaga air semaya sokmo dah insya-Allah. Lepas tu ada satu lagi. Ni hadis sebagai ayat akhir di dalam sifat-sifat orang mukmin, iaitu nya ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi. Gapo tu? Allazina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Yang akan mewarisi syurga Firdaus. Masya-Allah, syurga Firdaus ni syurga hak tertinggi sekali. Dalam kalangan syurga-syurga semua tu, wallahu a'lam lah, kita tak gambar lagi. Katanya syurga ni pasal mana. Tapi nikmat syurga Allah Ta'ala royak siap-siap dah. Dalam Quran ni banyak. Dalam hadis memang banyak. Nikmat syurga. Kita tak tahu sebab kita tak tengok dengan mata lagi katanya syurga pasal mana. Tapi Nabi royak
syurga hak paling tinggi sekali, iaitunya Al-Firdaus. Apa? Mereka kekal di dalamnya, hum fiha khalidun. Orang-orang yang sifat baik saat ni semua ni adalah orang yang akan duduk di dalam syurga buat selama-lamanya. Apa tu? Ia terjemuh. Oleh kerana balasan di akhirat ialah natijah dari amal usaha yang dikerjakan di dunia, lalu ditegaskan di dalam ayat-ayat ini bahawa orang-orang yang beriman, yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia itulah yang akan beroleh sebaik-baik balasan di dalam syurga, iaitunya Jannatul Firdaus. Nabi raya di dalam satu hadis sebagai tingtai dan akhir sekali, iaitunya Nabi katanya, "Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdaus." Bila kamu doa minta dengan Allah Taala syurga, mu mintalah syurga Firdaus. Jadi suruh kita ni minta hak sungsut. Nak siapa tak siapa, wallahu alam. Tapi minta hak tinggi sekali. Fa inna a'dal jannati wa awsatul jannati wa fihi tafjuru anharul jannah wa fawqahu arsyur rahman. Nabi katanya sesungguhnya setinggi-tinggi syurga, iaitunya syurga Al-Firdaus, yang duduk cai klang awsatul jannah. Duduk di tengah-tengah syurga. Wallahu alam, kita nak gambar lagu mana kita tak tahu ni. Nah, wa minhu tafajjaru anharul jannah. Daripada syurga Firdaus itulah mengalirnya sungai-sungai yang ada di dalam syurga, mengalir turun kepada syurga-syurga lain. Ya Allah, hak ni kita tak apa ni? Tak leh kita nak pergi cintanakan macam mana. Wa fauqahu arsyur rahman. Dan di atas syurga Firdaus itulah arasy Allah Ta'ala. Balang Allah Ta'ala duduk situ. Sebab tu orang cerdik, siapa ni? Hadut ada di dalam Quran tak? Isteri Fir'aun. Siapa tu? Asiyah. Ya doa, ibnili indaka baitan fil jannah. Tengok ni. Padahal tu laki dia tetap menjadi ahli neraka, iaitunya Fir'aun. Tapi Asiyah, isteri Fir'aun, minta dengan Allah, ibnili, binukanlah kepada aku baitan indaka fil jannah, satu rumah di sisimu ya Allah di dalam syurga. Masya Allah, ni nak ayat katanya orang tino cerdik dah. Walaupun tok laki dia nampak cerdik pada zahir, tapi hak sebenarnya tok laki dia bodoh, iaitu nya Firaun laknatullah alaih. Masya Allah. Sebab tu kita apabila kita minta syurga, mintalah syurga hak paling tinggi sekali, minta nak duduk dekat dengan Allah Taala. Lepas tu Asiyah ni mengikut dalam hadis lah, dia akan nikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asiyah bini Firaun akan jadi isteri Nabi di dalam syurga sikit lagi. Ini nak ayat katanya adilnya Allah Ta'ala. Tak sewi ada orang pasal tak ada gu di akhirat sikit lagi. Semua tiap-tiap orang ada gu belakang. Ada nak jadi laki bini. Padahal kalau kita kira Asiyah dengan Nabi Muhammad ni tekah berapa ribu tahun masa dia tu. Tapi dalam syurga sikit lagi, alhamdulillah Allah Ta'ala menjadi bini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kita pun serupa juga. Semua dah seluruh dunia yang mati tak ada gu, maka Allah Taala jadi kacuh. Dia ada gu belaka. Lepas tu sifat apa pasal deki, cemburu ya tak ada dah. Atas dunia ni cemburu. Tak boleh tengok. Masa gerai, masa nak gocoh, nak berdei. Ha tu. Tu atas dunia. Tapi sikit lagi di akhirat, alhamdulillah. Semua wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dah semua perkara apa? Hati-hati yang ada perasaan cemburu, tak puas hati, tak ada dah. Alhamdulillah, kita harap mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang-orang soleh, orang-orang berjuruh, dan masuk di dalam syurga Al-Firdaus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.